adik-adik, kalau pergi libur umroh, pergilah umroh yang lewat Kairo. Lihatlah bagaimana sulit susahnya dulu kami kuliah, yang sebenarnya negara itu sangat kaya dan kita jauh lebih kaya dari Brunei Darussalam. 1724, 1725 itu kerajaan kita Siak Sri Indrapura. Sebelum Siak ada kerajaan Melayu yang lebih tua, yaitu kerajaan Melayu Islam Riau yang sekarang menjadi dua kabupaten, yaitu kerajaan Indragiri. Indragiri lebih tua daripada Siak. Dan kerajaan Melayu yang terakhir adalah kerajaan Riau Lingga. Itu kerajaan kaya-kaya luar biasa. Berapa lama kita punya kerajaan Islam ini? 222 tahun. Dari 1725 sampai akhirnya Sultan Syarif Kasim II menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta 1946. Jadi kita sangat kaya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya nampaknya banyak sedang puasa sunat Rajab. Di undangan saya diundang pukul 8.30. Mohon maaf karena sudah saya sampaikan kemarin bahwa pagi saya ada tausiah nasihat pernikahan. Jadi tadi Pak Kua lambat datang, tak mungkin saya menikahkan mereka. Jadi saya datang. Jadi berefek kemana-mana. Karena dengan anak-anak muda ini kita mesti menunjukkan disiplin, dan saya memang selalu datang tepat waktu. Jadi mesti, ah Ustaz tuh pandai ngomong aja tuh. Ustadz itu biasanya tausiahnya tiga saja, tiga hak: akikah, walimah, takziah. Ceramah akikah tak boleh lama-lama, karena mata jamaah itu sudah tajam menengok gulai kambing. Tausiah walimah pun tak boleh lama-lama, karena mata mempelai laki-laki itu sudah tajam pula menengok mempelai perempuan. Dan takziah juga tak boleh lama-lama, karena jenazah mesti cepat dimakamkan. Jadi ketika saya diundang oleh mahasiswa-mahasiswi ilmu pemerintahan, itu kebahagiaan luar biasa buat saya sekaligus kehormatan. Padahal hari ini hari libur, banyak orang yang takut kehilangan kampung halaman balik kampung. Tapi ternyata ramai. Cuman saya mohon maaf kepada bapak-bapak. Bapak-bapak tak bisa menengok ibu-ibu karena ada jurang pemisah yang begitu tinggi. Sedangkan saya bisa menengok. Cuman yang gadis-gadis di belakang pula. Nah, mereka pindah semua ke depan karena mau menengok Ustaz Abdul Somad. Yang gambarnya di depan, lama saya menengok tadi, macam keluar dari lubang golok. Tiba muncul Ustaz. Saya sudah lama tidak ceramah di kantor. Kantor dinas, kantor-kantor itu banyak yang saya ceramah di situ sekali saja, habis itu berhenti. Karena kehadiran ustadz itu dianggap sebagai pelengkap penderita. Mereka sudah tertekan di kantor, ditekan atasan, kemudian di rumah ditekan istri, kemudian di jalan ditangkap polisi. Dan ketika ustadz itu tegak, dia sudah melihat di wajah ustadz itu, ini hanya menambah masalah saja. Artinya apa? Pegawai-pegawai kita itu tidak menganggap agama ini sebagai way of life, sebagai jalan hidup. Tapi agama hanya dianggap sebagai seremonial,
Maka saya ingin menjelaskan bahwa Allah menurunkan agama ini sebagai guidance, penunjuk jalan. Kita ini mau kemana, di sini untuk apa, yang kita buat itu apa. Ini negara kaya sekali, sangat kaya. Makanya tidak ada istilah negara miskin. Yang ada hanyalah negara yang gagal mengelola kekayaan. Itu yang ada. Jadi kalau dikatakan kita ini miskin, banyak utang, itu salah total. Saudi Arabia itu minyaknya cuma dari bawah, sedangkan kita dari bawah dan dari atas. Dari atas minyak sawit, minyak goreng, minyak jelantah. Itu luar biasa. Makanya ketika kami dulu kuliah di Mesir, anak Brunei Darussalam itu tidak ada yang naik bis. Beasiswa mereka satu bulan $500 kali 10.000, waktu itu 5 juta mereka dapat beasiswa sebulan. Sedangkan saya dapat beasiswa dari Al-Azhar University satu bulan cuma 160 pon kali 2.000, 320.000. Disitulah untuk sewa rumah, saya tak tinggal di asrama, nyewa rumah. Disitulah untuk naik bis, disitulah untuk beli diktat, disitulah untuk beli buku. Maka kesempatan untuk pacaran tak ada. Jadi mahasiswa Brunei itu kalau mereka mau datang ke kampus naik taksi. Anak Indonesia itu naik bis. Bis Mesir itu tinggi-tinggi. Tangan tergantung di atas kaki tak sampai menjejak. Maka saya tinggi. Gantung. Nanti adik-adik kalau pergi libur umroh, pergilah umroh yang lewat Kairo. Lihatlah bagaimana sulit susahnya dulu kami kuliah. Yang sebenarnya negara itu sangat kaya. Dan kita jauh lebih kaya dari Brunei Darussalam. 1724, 1725 itu kerajaan kita Siak Sri Indrapura. Sebelum Siak ada kerajaan Melayu yang lebih tua, yaitu kerajaan Melayu Islam Riau yang sekarang menjadi dua kabupaten, yaitu kerajaan Indragiri. Indragiri lebih tua daripada Siak. Dan kerajaan Melayu yang terakhir adalah kerajaan Riau Lingga. Itu kerajaan kaya-kaya luar biasa. Berapa lama kita punya kerajaan Islam ini? 222 tahun. Dari 1725 sampai akhirnya Sultan Syarif Kasim II menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta 1946. Jadi kita sangat kaya sekali. Saya tidak ingin mengungkit-ungkit lalu Ustadz ini anti NKRI, enggak. Saya sangat cinta NKRI karena raja saya itu menyumbangkan 13 juta gulden untuk kemerdekaan bangsa ini. Tapi maunya bersikap adil lah. Jangan sama antara kita dengan Jawa dan Sulawesi dengan Papua. Tapi sebetulnya kalau lihat kasihan, itu lebih kasihan nengok Papua. Papua itu emasnya banyak, minyaknya banyak, tapi celana pun tak ada. Sedangkan kita ini lumayan, tapi yang lebih enak itu Aceh. Aceh dengan kekuatan separatis GAM-nya, dia bisa ngancam. Kalau kalian tidak beri kami dua otonomi, kami akan misahkan diri dari Indonesia. Otonomi daerah Aceh dua, izinkan kami menjalankan syariat Islam. Yang kedua, beri kami minyak. Maka Aceh mendapat minyak 40%. Sedangkan kita hanya 15. Itu pun banyak uang negara yang tidak bisa dikelola dengan baik, dikembalikan lagi ke pusat. Kita ini jauh lebih kaya dari Brunei Darussalam. Andai minyak kita itu untuk kita, itu tidak ada lagi. Jangankan jalan belobang, jalan aspal tak ada lagi di Riau. Keramik semua jalan. Terpleset-pleset anak-anak Undri ini kuliah. Itulah hebatnya. Sekarang digambarkan dalam sebuah seminar, anak suku Sakai berjalan di atas pipa minyak yang besar. Ini gambar menceritakan bagaimana keadaan kita. Pipa minyak yang besar menyedot minyak bertahun-tahun. Anak suku Sakai
dengan tidak bercelana berjalan di atas pipa yang luar biasa. Minyak itu kemana perginya? Maka ketika otonomi daerah, saya sebagai mahasiswa waktu itu amat sangat bangga, 1999 saya sampai ke Kairo, 1998 1999 datang beberapa utusan dari Riau dialog dengan kami, nama persatuan kami KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Bayangan kami mereka akan berikan kami beasiswa, akan macam-macam. Pak, dengan otonomi daerah ini apakah kami akan berubah nasib di Kairo? Kata mereka, kalian jangan terlalu banyak berharap. Otonomi itu artinya oto diorang, mi dia, Pak. Jadi sampai sekarang pun, walaupun ada beasiswa dari Pemprov, itu tidak seberapa. Orang Malaysia itu punya apartemen, apartemen kata orang kita, rumah-rumah sarang merpati yang tinggi. Itu gedung apa? Selangor punya. Itu gedung apa? Kelantan punya. Itu gedung apa? Malaka punya. Tapi Riau hanya punya rumah kecil, dua kamar, satu dapur, satu ruang tamu. Rumah kecil. Padahal kita ini jauh lebih kaya. Jangan lupa, kerajaan Siak Sri Indrapura pernah berkuasa dan menguasai Johor, Sijori, Singapura, Johor, Riau. Singapura itu dulu kerajaan kecil bernama Tumasik, dan Tumasik itu di bawah kita. Dan kerajaan Johor juga, kerajaan yang besar mewah sekarang itu. Jadi kalau ada orang Malaysia ngomong, saya dengar cakap awak ni macam-macam sama macam kami, ya. Kita ni sama ke? Bukan sama, kami di atas dulu. Dulu. Kita tak sama. Oleh sebab itu maka nostalgia masa lalu ini apakah bisa dengan ceramah? Tak bisa. Tak bisa. Abdul Somad berangkat ke Mesir mengajukan bantuan untuk biaya hidup. Saya kirim ke gubernur, saya kirim ke bupati, saya kirim ke pejabat, saya kirim ke orang kaya. Yang membalas cuma satu, BAS, Badan Amil Zakat Nasional. Sampai balasannya ke rumah, silakan ambil uang. Waktu itu kantornya di An-Nur, mak saya datang ke sana. Setelah pulang ditunjukkannya lah, berapa dapat? 200 ribu. Setelah pulang sekarang barulah kalau ada acara-acara dengan para pejabat, apa kata mereka? Alhamdulillah telah hadir bersama kita salah seorang kader yang dulu kita kirim. Yang ngirim siapa? Saya pergi sendiri, pulang sendiri. Pergi tak diantar, balik tak dijemput. Oleh sebab itu maka, lalu Ustaz belajar dulu biayanya dari mana? Ya biaya sendiri. Dan selama 4 tahun di Mesir saya tak pernah minta duit. Tanya mak saya masih hidup, umurnya 70. Sekali haram saya pernah nelpon minta duit. Pantang saya minta duit. Jadi gimana caranya? Kami kerja sama kawan-kawan di sini, ramai dari Riau. Kalau sudah musim haji, kami pun habis sholat subuh, bawa map satu, minta visa ke kedutaan Saudi Arabia. Dapat visa, naik bis dari Kairo ke terusan Suez. 7 jam naik bis. Dari terusan Suez naik kapal laut, menyeberangi Laut Merah 2 hari 2 malam sampai ke Jeddah. Beli tiket yang paling murah $100 PP. Tidak pakai kamar. Namanya Haji Backpacker, nama kerennya. Sudah ditulis kawan saya dari Yogyakarta, namanya Agung Irawan, Haji Backpacker. Saya baca judulnya, keren betul. Padahal dulu Haji Gelandangan. Sampai di Makkah, kamar tak ada. Kamar tak ada, hotel tak ada. Di mana tidur? Di rumah yang paling besar, rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Haram. Tas tak boleh masuk karena penjaga, "Haji, haji, haji, haji," tak boleh masuk. Di mana? Tas itu digantungkan di dinding kamar mandi. Dan tak pernah hilang. Tak ada isinya. Tak ada orang. Itulah kami. Akhirnya kumpul sama kawan-kawan. Kita mahasiswa ini tak bodoh, cerdas. Buat surat, tanda tangan, petisi mahasiswa Setimur Tengah minta kamar, ajukan ke Dirjen Haji, ajukan ke kantor BUH, Badan Urusan Haji di Jeddah. Kami minta kamar. Akhirnya dapat satu kamar, satu rumah. Rumah yang tak layak untuk jamaah haji dikasih ke kami. Kami sudah layak betul itu. Akhirnya kami buatlah di pintu, "Selamat datang jamaah haji embarkasi terusan Suez." Dapat, sekedar untuk ganti baju pakaian saja.
Habis itu kerja, macam-macam kerja. Suatu ketika dapatlah, alhamdulillah kawan-kawan itu sekarang semuanya jadi orang. Ada si, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Ada yang satu ini namanya KH, identis inisial KH. Itu sekarang menjadi pejabat tinggi di kantornya di depan Istiqlal. Masya Allah. Yang satu lagi menjadi ketua Basnas di salah satu kabupaten. Itu dulu sama-sama sama saya kerja. Untang-panting di negeri orang. Padahal kita kaya sekali. Tapi begitu keadaan harus kita hadapi. Namun minta kepada orang tua anda. Kita harus berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri. Jangan berdiri di atas kaki orang. Itu minta gendong namanya. Kerjalah kami membagi makan jamaah haji. Dibawa ke airport King Abdul Aziz Airport. Mat, kata dia. Dia tak panggil ustaz, panggil mat aja. Mat, kita dapat kerja nih. Di mana? Di airport. Mantap tuh airport. Berapa lama? Sampai jamaah haji habis baru kita pulang. Satu hari berapa? 50 rial. 50 rial kali 3000 150. Berapa hari? 60 hari. Kaya mendadak kita nih. Iyalah, kerjanya apa? Ngasih nasi jamaah haji. Cuman ngasih nasi aja. Iya. Ngasih nasi 150. Oke. Begitu sampai barulah kami tengok, rupanya satu hari 10 kloter. Satu kloter 400. 10 kloter 4000 orang yang mau dikasih. Saya ngasih nasi kotak. Saya tugas saya nasi kotak. Kawan saya yang satu nih, yang sekarang di Jakarta itu bagian ngasih jeruk. Asal yang jamaah haji itu nenek-nenek dikasihnya satu. Yang anak gadis dikasihnya lima. Jadi setelah jam istirahat saya bilang, ente zolim saya bilang. Ini yang kita kasih ini bukan jeruk kita. Ini punya umat. Nanti di akhirat kita akan dituntut di padang mahsyar. Kok ente kasih waktu satu yang itu lima? Nenek itu kita kasih jeruk satu, memang tak tekunyahnya lagi gitu. Nenek gadis ini kita kasih. Jadi kalau cerita sama ustaz itu ada saja dalilnya. Jadi saya kalah dan dia sekarang alhamdulillah setiap saya pergi haji, pergi umroh kemarin di King Abdul Aziz itu saya foto. Habis itu saya kirim ke kawan-kawan dulu, ingatkah di kau wahai kawan 20 tahun yang lalu kita sih. 20 tahun yang lalu kita di sini bekerja, inilah setiap melihat kemah-kemah, setiap melihat atap ini terkenang kalian. Aku masih ingat kalian dulu yang membagi jeruk nenek-nenek satu anak gadis dulu. Dibalasnya, kiki kiki kiki. Kalian masalah. Rial kali 3150. Berapa hari? 60 hari. Kaya mendadak kita nih. Iyalah, kerjanya apa? Ngasih nasi jamaah haji. Cuman ngasih nasi aja? Iya. Ngasih nasi 150. Oke. Begitu sampai barulah kami tengok, rupanya satu hari 10 kloter. Satu kloter 400. 10 kloter 4000 orang yang mau dikasih. Saya ngasih nasi kotak. Saya tugas saya nasi kotak. Kawan saya yang satu nih, yang sekarang di Jakarta itu bagian ngasih jeruk. Asal yang jamaah haji itu nenek-nenek dikasihnya satu. Yang anak gadis dikasihnya lima. Jadi setelah jam istirahat saya bilang, ente zolim saya bilang. Ini yang kita kasih ini bukan jeruk kita. Ini punya umat. Nanti di akhirat kita akan dituntut di padang mahsyar. Kok ente kasih waktu satu yang itu lima? Nenek itu kita kasih jeruk satu, memang tak tekunyahnya lagi gitu. Nenek gadis ini kita kasih. Jadi kalau cerita sama ustaz itu ada saja dalilnya. Jadi saya kalah dan dia sekarang alhamdulillah setiap saya pergi haji, pergi umroh kemarin di King Abdul Aziz itu saya foto. Habis itu saya kirim ke kawan-kawan dulu, ingatkah di kau wahai kawan 20 tahun yang lalu kita sih. 20 tahun yang lalu kita di sini bekerja, inilah setiap melihat kemah-kemah, setiap melihat atap ini terkenang kalian.
Aku masih ingat kalian dulu yang membagi jeruk nenek-nenek satu anak gadis dua. Dibalasnya, kiki kiki kiki. Kan dia maksudnya. Kadang jamaah-jamaah haji ini sombong. Jamaah haji ini tak semuanya hatinya baik, banyak juga yang sombong. Menengok kita kerja, nampaknya berkeringat berpuluh, sepele nengok kita. Panggilnya, "Eh, sini bentar." "Ya, Pak." "Sudah lama jadi TKI." TKI bukan hina. TKI itu pahlawan devisa. Saudara-saudaraku yang bekerja menjadi TKI di Hong Kong, di Singapura, kalian pahlawan devisa. Tapi orang menyepelekan kalian. Kalian mencari makan di negeri orang lain, padahal di negeri ini sumber makanan. Kenapa? Makanan itu dicuri orang. Akhirnya kita susah, mahasiswa susah, pekerja susah, istri meninggalkan suami yang dalam keadaan sakit menjaga anak untuk mencari nafkah. Disepelekan. Sudah lama jadi TKI. "Kami ini mahasiswa, Pak." "Di mana kalian belajar?" "Di Kairo." "Asal dari mana?" "Riau." "Memangnya tak ada universitas di Riau?" "Ada, Pak. Cuman satu semester 5 juta. Sidang tertutup 10, sidang terbuka 15. Buka tutup 25. Tak ada duit. Maka kami belajar jauh-jauh. Selesai S1, pulang saya ke rumah. Haji Abdul Somad LC titelnya. Lagi cemas. Ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Tak tahu apa mau dibuat. Pulang ke rumah, menengok kebun. Kebun sawit ada di rumah. Banyak Pak Ustaz? Tak banyak. Cukuplah untuk 7 keturunan. Kalau tak dijual, jual. Lalu kemudian saya pun pergi ke kebun 2-3 hari, seminggu 2 minggu. Kata mak saya, "Mat, kau pergilah dari kampung ni." "Kenapa?" "Pokak telinga aku dah. Masa kuliah di luar negeri balik ke kebun juga." Akhirnya pergi saya ke Malaysia melanjutkan S2 untuk menyelamatkan telinga mak saya. Ambil S2. "Di mana sekarang Somad?" "S2. Negeri ini tidak menghormati ilmu. Sampai di Malaysia jumpa sama kawan-kawan dulu yang sama sekolah. Engkau di mana sekarang ni?" "Aku ambil master lah." Subsidi rumah, subsidi beasiswa, subsidi, semua dapat subsidi. Kita di mana? Di parkir motor di tempat yang jauh. Begitulah keadaan. Padahal sama, sama-sama orang Melayu, bahasa kita sama, bentuk kita sama, hidung sama-sama jongkok. Tapi nasib dia tegak, kita sujud terus. Itu yang terjadi. Saya kuliah di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Banyak orang nanya saya, "Kenapa tak ambil UIA? Kenapa tak ambil IIU, International Islamic University? Kenapa tak ambil Malaysia? Kenapa tak ambil UM, University Malaya? Kenapa ambil UKM?" Dia tak tahu, di UKM itu bisa ngutang. Tapi saya tak selesai, karena saya pemburu beasiswa. Tiap hari searching, browsing, mancing, launching. www.google.com beasiswa, pakai bahasa Arab, minhah dirasiah, enter. Dapatlah peluang beasiswa. Dan saya selalu masuk di warnet Fakultas Sains di UKM. Saya tak mau di fakultas saya, FPI namanya, Fakulti Pengajian Islam. Saya masuk ke Fakultas Sains, karena di situ internetnya gratis. Dan orang Malaysia itu tak tanya-tanya, ditengoknya. Muka saya pula muka-muka anak sains kan? Nah, habis itu dapatlah info katanya ada satu negara menyediakan beasiswa. Nama lembaga yang memberi beasiswa itu AMCI, singkatan dari Ajong Moroccan Cooperation International. Akhirnya saya ajukanlah, proses doa minta ampun. Biasanya saya doa gini aja, tapi untuk beasiswa aja. "Ya Allah, minta tolong aku. Mau balik ke kampung aku tak sanggup, telinga udah pokak. Mau balik ke Riau kerja tak ada siapa yang mau menolong. Mau lama di Malaysia ni utang sudah lagi ni, ha. Tolonglah dapat beasiswa." Rupanya orang yang teraniaya itu doanya makbul.
Minyak kita dimakan orang, minyak kita disedot orang, kita ini teraniaya. Allah kasihan nengok, ini hambaku, kata malaikat, kasih dia. Diterimalah saya mendapat beasiswa. Sampai kawan-kawan saya heran, ente dapat beasiswa dari mana? Darul Hadis. Nilai ente waktu di Azhar apa? Good, excellent, very good, good, gagal. Nilai saya good dan saya diterima. Tidak ada sejarah orang asing diterima di Darul Hadis dengan nilai good. Semua mesti very good. Tapi saya diterima. Allah tahu, Allah kasihan. Ini wajah penuh dengan penderitaan. Akhirnya saya diterima di situ dan saya pun belajar dengan penuh suka duka dan dipatok 24 bulan mesti selesai. Nama titelnya DESE. Diplom Etudiant, Diplom Etude Supérieur Approfondi. Tapi tak saya tulis itu, karena titel itu Diplom Etude Supérieur Approfondi. Desa, kampung. Akhirnya saya tetap pakai yang Inggris punya, LCMA. Walaupun banyak yang nanya, apa LCMA itu Pak Ustaz? Lagi cemas menghadapi apa-apa dan ama-ama. LC itu diambil dari bahasa Inggris, licence. Diambil dari bahasa Perancis, lisong, artinya ijazah. Orang ini sudah punya ijazah. Ajazah yujizu ijazah, dia boleh mengajar. MA itu sebetulnya bukan titel saya, daripada ditulis DESA. Tapi DSK PNS ditulis DESA. Karena waktu mendaftar dulu dikatakan tulis menurut titel negara asli, Diplom Etude Supérieur Approfondi. Lalu kemudian saya pun pulang membawa dua ijazah, LC di kiri, MA di kanan. Ada orang memanggil, sinilah ngajar ke kampus kami? Tak ada. Ada orang mengangkat, karena ente sudah pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang, maka kami angkat menjadi PNS? Tak ada. Malah kehadiran kita dianggap sebagai ancaman. Kita disepelekan, kita diremehkan. Perjuangan panjang, mau pergi kemana lagi? Tetaplah tinggal di sini. Akhirnya kabar itu datang juga, Riau Pos. Beritanya kecil, dua jari. Penerimaan dosen 30 orang. Datang saya membawa map ke lantai 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuat salamnya, semangat kan? Bu, katanya ada penerimaan dosen di sini ya? Ya. Saya mau melamar jadi dosen. Kata ibu itu, Pak, kalau mau melamar jadi dosen harus S2. Tak yakin dia saya S2. Bondok saya buka tas saya tunjukkan ijazah saya. Tengok. Tengoknya, apa ini, kata dia. Rupanya tak bisa dia baca. Terus Arab semua. Datang pegawai dari dalam, atasan dia. Coba tunjukkan ke yang di dalam. Tunjuk, dibacanya, tengoknya. Siapa yang punya ijazah ini? Ini orang. Abdul Somad, guru saya dulu. Kemana aja ente hilang selama ini? Hilang, kata dia saya. Akhirnya setelah melewati proses panjang, ini fotokopi, saya mau jadi dosen, Pak. Fotokopi ijazah, transkrip nilai, legalisir, semua oke, sudah. Sudah Pak. Ada lagi yang belum, Somad? Apa, Pak? Surat kesehatan, dokter. Ragu dia saya sehat. Bukan saya kurus. Tak tahu dia saya tahan tegak lama. Pergilah saya ke Puskesmas Jalan Harapan Raya sebelah kanan. Masih ingat saya tempatnya sekarang. Sampai ke situ, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya mau ngurus surat sehat. Ya, sebentar ya. Tak lama sudah itu datanglah bidan. Baju putih, jilbab putih, rok putih, membawa balon warna hitam kecil. Kosong. Sebentar ya, Pak ya. Iya. Katanya mau memeriksa detak jantung. Memang jantung saya tak normal detaknya waktu itu. Cantik pula bidan tuh. Itulah. Periksanya lah. Habis itu keluarlah buatnya sehat. Anda sehat. Ini suratnya. Saya mau cepat balik. Saya tariklah surat itu. Saya menarik, dia menarik. Saya
saya tak paham apa maksudnya ini. Wani piro? Kami kuliah 4 tahun di Mesir semua gratis. Asrama gratis. Uang saku dikasih tiap bulan. Sampai-sampai tiket pulang saya pun gratis. Mesir itu bukan kaya macam Saudi Arabia, dia tak ada minyak. Miskin Mesir itu, tapi bisa membiayai kami anak Indonesia 100 orang setiap tahun dan yang kuliah di sana 74 negara. Se-Fir'aun, Fir'aunnya Husni Mubarak, seserah mau ngejek dia jahat, yang penting saya gratis kuliah 4 tahun. Dari Al-Azhar itu, walaupun bukan tanah dia, tapi itu dari wakaf Al-Azhar. Negeri ini kaya, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Di Mesir kalau diletakkan tanaman itu mesti disiram dengan air baru tumbuh. Di tempat kita, campakkan aja batang ubi itu ke belakang, tengok besok pagi, betunas. Walaupun sungsang. Ini negeri luar biasa, tapi orang belajar. Berapa banyak orang tua di negeri ini mau memasukkan anak sekolah SMP pun tak sanggup. Daftar ulang 14 juta. Doktor, dosen, golongan 4D, ngobrol ke saya hati ke hati, aku tak sanggup menyekolahkan anak ini Ustaz Somad. Baru 2 yang sekolah, belum kuliah lagi. Mau jadi apa ke depan? Nah, jadi berkaca, Mesir luar biasa dengan Al-Azharnya dan kami kuliah di situ. Sampai kawan saya ini suka makan cabai, mengunyahnya malas. Cabai itu tendang kiri, tendang kanan, telan. Kiri kanan, telan. Akhirnya biji cabai itu tak hancur, menumpuk di dalam. Ini ada usus kecil, usus buntu. Begab cabai, busuk di dalam. Kalau sampai meletup, bam, big bang. Mati. Maka ini mesti dipotong. Akhirnya dibelah sikit, dipotonglah ujung usus buntu tadi. Biaya operasi 3.000 pon kali 2.000 perak, 6 juta. Tak ada duit. Mau nelpon ke Indonesia, krisis moneter, 1 dolar 20 ribu, tak ada duit. Akhirnya keluarkan kartu Al-Azhar. Azhari? Enta Azhari? Azhari maksudnya enta taman orang Al-Azhar? Ya, gratis. Sakit gratis. Di negeri Fir'aun sakit gratis. Di negeri kita sehat bayar. Tapi tidak saya ceramahi orang puskesmas itu. Tak kan pula mungkin saya, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, saya mau cepat, saya keluarkan aja duit 25.000. Nah, ambillah tuh, pergi saya, saya urus, dah selesai. Pak, ini surat sehat. Ada lagi yang belum Somad? Apa Pak? Surat keterangan berkelakuan baik. Astagfirullahaladzim. Orang sesoleh ini diragukan juga Pak. Gimana? Saya bolak-balik lah sudah masuk berbagai negara. Entah berapa negara sudah saya lewati. Tidak ada pemeriksaan yang saking ketatnya. Ketat luar biasa. Cobalah tengok kita mau masuk pesawat. Berapa kali mesti buka dompet untuk tengok KTP. Emangnya kita ini teroris? Di Malaysia tak begitu betul. Enggak gitu-gitu amat sih. Kata orang yang lama di Jakarta. Tapi apa boleh buat? Dia khawatir. Saya urus surat bahwa saya bukan teroris, saya seorang pelajar muslim yang mendapatkan beasiswa dan saya pulang membawa ijazah, saya mau mengabdikan ilmu saya, tidak ada urusan lain, saya tak ingin merobok-obok negara ini, saya tidak ada hubungan dengan jaringan internasional, saya cuma mau mengajarkan ilmu, memperbaiki. Alhamdulillah diterima, ikutlah tes dosen dengan berbagai macam lika-liku, pokoknya hidup ini penuh dengan ujian. Jadi kalau adik-adik, ujian apa? Ujian MIT Pak Ustaz. Habis MIT apa? Ujian UAS Pak Ustaz. Habis ini ujian apa? Ujian ini skripsi Pak Ustaz. Habisnya apa? Promo Pak Ustaz. Kenapa hidup ini penuh dengan ujian? Dunia adalah tempat ujian. Berani menghadapi dunia, berani menghadapi ujian. Takut menghadapi ujian, jangan menghadapi dunia. Takut menghadapi dunia, mati aja. Belum sampai masanya mati gimana Pak Ustaz? Kalau nampak jenazah lewat, ikut. Itu apalagi hidup di dunia. Nah, jadi masalah ujian-ujian kalian ini, ujian kalian belum ada apa-apanya dibandingkan ujian kami dulu yang penuh dengan kesulitan. 4 tahun enggak jumpa orang tua, itu luar biasa. Ustaz aja yang bilang luar biasa, orang saya yang merasakannya kok.
Saya enggak nengok muka emak saya 4 tahun. Sampai lupa saya muka emak saya itu macam mana. Saya ingat 4 tahun. Ditengok muka emak orang Arab tak sama. 4 tahun saya tak jumpa. Berangkat 2002, berangkat 1998 5 September, pulang 2002 bulan November. Tapi saya sudah menyelesaikan kuliah di bulan Juli. 3 tahun 10 bulan selesai S1 saya. Pulang. Makanya sekarang kalau saya nengok mahasiswa, langkah gontai, gaya nyantai. Ente semester berapa? Ente semester berapa? 14, Pak. Alhamdulillah. Bagus nih balik kampung. Tanam sawit, buka kebun, tanam lele dumbo, segala macam. Ngapain ngabis-ngabiskan duit orang tua? Habis min apa? Ujian UAS, Pak Ustaz. Habis ini ujian apa? Ujian ini skripsi, Pak Ustaz. Habisnya apa? Promo, Pak Ustaz. Kenapa hidup ini dipenuh dengan ujian? Dunia adalah tempat ujian. Berani menghadapi dunia, berani menghadapi ujian. Takut menghadapi ujian, jangan menghadapi dunia. Takut menghadapi dunia, mati aja. Belum sampai masanya mati, gimana Pak Ustaz? Kalau nampak jenazah lewat, ikut. Itu apalagi hidup di dunia. Nah, jadi masalah ujian-ujian kalian ini, ujian kalian belum ada apa-apanya dibandingkan ujian kami dulu yang penuh dengan kesulitan. 4 tahun gak jumpa orang tua, itu luar biasa. Ustadz aja yang bilang luar biasa, orang saya yang merasakannya kok. Saya gak nengok muka emak saya 4 tahun, sampai lupa saya muka emak saya itu macam mana. Saya ingat, 4 tahun. Ditengok muka emak orang Arab tak sama. 4 tahun saya tak jumpa. Berangkat 2002, berangkat 1998, 5 September, pulang 2002 bulan November. Tapi saya sudah menyelesaikan kuliah di bulan Juli. 3 tahun 10 bulan selesai S1 saya. Pulang. Makanya sekarang kalau saya nengok mahasiswa, langkah gontai, gaya nyantai. Ente semester berapa? Ente semester berapa? 14, Pak. Bagus nih balik kampung. Tanam sawit, buka kebun, tanam lele dumbo, segala macam. Ngapain ngabis-ngabiskan duit orang tua? Berani menjejakkan kaki ke kampus ini, sekolah, serius, belajar. Ini yang diharapkan ke depan. Kalau ada bekal kita, kita tak takut menghadapi dunia ini. Fisik dipersiapkan, mental. Fisik perlu. Berotot kalau bisa. Tak bisa ya tak apa-apa. Sampai saya ke UIN, tes jam 8, 7.30 saya sudah sampai. Begitu sampai saya baca di dinding itu. Visi misi UIN 2020. Ingin mewujudkan Pekanbaru Riau menjadi tuan rumah negeri Melayu yang berbudaya. Begitu dipanggil ke dalam oleh guru besar. Guru besar itu guru juga, cuman badannya besar. Anda ingin menjadi dosen? Iya Pak. Apa visi misi Anda? Bila saya lulus nanti saya akan mendidik masyarakat Riau menjadi negeri Melayu yang religius dan agamis. Akan menjadi tuan rumah negeri Melayu di Asia Tenggara tahun 2020. Ya tak tahu, baru tadi saya baca. Nanti kalau Anda jadi dosen, apa yang Anda akan lakukan? Saya akan nulis buku, Pak. Janji, saya akan berjanji menulis buku. Ingat itu, iya Pak. Dan saya buktikan, sekarang buku saya ditulis, sudah ditulis di sampulnya, best seller. Nah, Ustadz mau jual buku ya? Boleh download gratis. www.youtube.com gratis. www.www.google.com tulis saja situ. 33 tanya jawab seputar kurban, dapat gratis. 77 tanya jawab seputar sholat, dapat gratis. 37 masalah populer, dapat gratis. 30 seputar Ramadan, dapat gratis. Boleh di copy, share, bagi kawan-kawan. Itu janji saya dulu. Dan janji adalah hutang. Akan menulis, saya akan menulis. Saya buktikan. Saya tak sekedar bicara. Saya tulis, saya uploadkan, saya tuliskan, dan bebas. Kata Ustadz bisa di download gratis. Iya, sudah setengah jam kami download, kok tak dapat. Paket tak ada. Belilah agak 2 giga. Duit tak ada Pak Ustadz. Puasa sunat agak seminggu. Nah,
Jadi masalah apa kata orang, itu kita mesti jawab. Tapi ucapan begitu mudah menggerakkan anak lidah, air liur tak berhenti. Tapi kita mesti komitmen. Hidup ada janji, dan janji al-wa'du dain, janji adalah hutang. Lalu kemudian masuk ke ruang satu lagi. Ini tak disuruhnya saya duduk. Saya masuk, dia tegak. Tengoknya saya dari atas ke bawah. Takut pula saya. Apa dia nengok-nengok saya? Coba putar ke kanan, katanya. Saya putar ke kanan. Coba putar ke kiri, katanya. Saya pun putar ke kiri. Ternyata Anda tidak cacat. Namanya tes kesamaptaan fisik. Silakan duduk, silakan duduk. Iya, Pak. Lama saya ditengoknya. Bibir Anda hitam. Iya, Pak. Anda merokok? Tidak. Kok bibir Anda hitam? Ya, saya orangnya hitam, ya bibirnya hitam lah, Pak. Tak mungkin orang hitam bibirnya putih. Ah, Bapak ada-ada aja. Tapi dalam hati tak saya bilang gitu. Nanti tersinggung dia. Kita tetap menjaga etika, moral. Orang kalau sudah tersinggung, rusak hatinya. Tapi kalau sudah kita tata krama, sopan santun, akhlak baik, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Nah, selesai itu, ditanya-tanyanya, masalah macam-macam, selesai. Habis itu masuk lagi. Ini katanya yang paling strength ini. Hati-hati, Mat, yang ruangan itu killer. Kill, membunuh. Killer, pembunuh. Wah, kalau begitu saya sebagai orang Melayu harus menyiapkan pencak silat ini. Orang Melayu kalau dia pakai songket, lihat songketnya. Kalau songketnya di atas lutut, itu berarti belum menikah. Dia sudah siap-siap membunuh silat. Oh! Tapi kalau songketnya di bawah lutut, itu dia sudah menikah. Makanya suami ibu kalau dia pakai songket di atas lutut, waspadalah. Nah, masuklah saya ke dosen killer tadi, ditengoknya saya. Tak ada senyum-senyumnya. Silakan duduk. Ya, Pak. Kamu mau jadi apa? Mau jadi dosen, Pak. Dosen apa? Dosen hadis, Pak. Kenapa pilih dosen hadis? Kebetulan saya tamat dari Darul Hadis, Pak. Di mana itu? Di Maroko, Pak. Saya yakin ketika saya menyebut Maroko, hati dia pasti berdetak. Agak-agaknya. Tahian tak tidak, Allah wa'ala. Apa itu hadis? Ma'udhifa ila Nabi SAW min qawlin au fi'lin au takhririn au sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'asatihi ila wafatihi SAW. Saya diam, dia pun diam. Saya sengaja tak terjemahkan, karena kalau saya terjemahkan panjang cerita dia nanti, kan? Dan dia juga tak mau bertanya. Dia tentu gengsi, kan? Lah, kata dia. Berapa pembagian hadis? Hadis kalau menurut jumlah periwayatnya, kalau riwayatnya satu orang namanya gharib, riwayatnya dua orang namanya aziz, riwayatnya tiga orang namanya masyhur, kalau empat, sepuluh, tiga puluh, tiga ratus, sampai banyak, itu namanya mutawatir. Kalau lafaznya nama sama namanya mutawatir lafzi, kalau lafaznya berbeda namanya mutawatir maknawi. Kalau ditengok dari sampai sanadnya, kalau sampai ke Nabi namanya marfu, kalau sampai ke sahabat namanya mauquf, kalau sampai ke tabi'in namanya maqtu. Kalau dilihat dari derajat kualitasnya, yang paling tinggi adalah sahih, wa sahih adalah hasan, wa hasan adalah dhaif, wa dhaif adalah maudhu. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis ma rawahu jam'un an jam'in yastahilu tawatu'uhum 'alal kadzib. Yalah, keluarlah, kata dia. Jadi kalian, apa bidang kita, spesialisasi kita, serius, tekuni. Bidang apa? Bidang ilmu pemerintah, tekuni. Bidang apa? Bidang politik, tekuni. Jangan sampai kita mengaku semua bidang bisa, tapi ditanya tentang bidang kita, entah apa-apa jawaban kita. Titel MSI, Master Segala Ilmu. Mohon maaf Bapak yang titel MSI. Nah, inilah pentingnya spesialisasi. Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Ilmu politik haram. Siapa yang belajar ilmu politik haram? Belajar ilmu hadis masuk surga, belajar ilmu politik masuk neraka. Di khutbah disampaikan begitu, di ceramah begitu, di kultum begitu. Akhirnya otak umat Islam sudah terbentuk politik haram, politik haram, politik haram, politik haram, politik haram. Akhirnya umat Islam meninggalkan politik. Sekarang sudah tanggal 14, 15, 16, 17, 18, 19 April, Jakarta,
morat marit. Gara-gara apa? Umat Islam meninggalkan politik. Maka ada adik saya, kalian ilmu pemerintahan, menguasai politik. Saya hari ini bukan ceramah di depan profesor doktor, saya bukan ceramah di depan kajur sekjur, saya bukan ceramah depan dosen, tapi saya sedang berceramah di depan 12 bupati wali kota ke provinsi Riau. Mereka aja tak yakin. Mereka yakin cuman anak-anak FISIP UNRI ini orangnya tawa tuh. Makanya dari tadi dia menunduk. Kenapa dia menunduk? Malam tadi tidur jam 2. Inilah yang akan merubah Riau ke depan. Adapun Abdul Somad, karirnya sudah mentok. Ngajar masuk kelas. Semester ini 8 lokal. Rumah kelas pengajian. Datang malaikat maut. Tuk! Mati. Habis. Abdul Somad akan menjadi santapan cacing tanah. Dan cacing tanah tak terlalu senang menengok saya. Nyisup tunjang aja nih gitu. Tapi anak-anak FISIP, anak-anak himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan yang mendengar tausiah ini, memperbaiki Riau ke depan, beramal mereka, mengalir pahala itu ke makam Abdul Somad macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Itulah motivasi seorang dosen. Ini kan hari libur, ngapain sekjur datang? Ngapain Pak Ketua, Pak Wakil Dekan datang? Profesor, doktor mau datang, kenapa? Mereka ingin mendapat kontribusi. Pengajian apa tuh? Pengajian ibu-ibu yasinan, biasa. Pengajian apa tuh? Pengajian bapak-bapak pensiunan, biasa. Udah pensiunan gak ngaji, kapan lagi? Tapi itu pengajian apa? Pengajian mahasiswa yang darah mudanya sedang bergelora, yang dari pagi tadi pacarnya sudah SMS, kita karaokean yuk. Tapi dia sudah mengatakan, aku sudah terlanjur hijrah, my honey. Hijrah. Hari ini Ustadz Somad Tabligh Akbar, pemuda dan akhir zaman. Selamanya kita tidak akan stop. Nanti setelah pulang aku yang bayar. Iyalah. Oleh sebab itu maka umat ini dihancurkan bukan dengan menghancurkan sumber daya alamnya. Sumber daya alam Amerika tidak punya, Jerman Prancis tak punya, tapi sumber daya manusia ini yang dia rusak. Rusak pertama narkoba. Kalau sudah kalian punya kena narkoba tak ada ampun. 4, gila, bodoh, sakit, mati. Tak ada obat lain daripada itu. Cikal bakal narkoba lem. Dulu mak bapak kita beli lem nempel kertas, sekarang enggak, lem kambing buka dihirup. Putus kabel-kabel di dalam. Ditangkap sama Pak Kapolsek seorang anak di Riau tempeleng, lepak, lepak, lepak. Sambil bergoyang dia ngomong Pak Kapolsek, saya tidak takut sama Pak Kapolsek, saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat kepala itu sudah putus. Narkoba, berapa banyak orang terkena narkoba dibawa ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Saya berapa kali diajak BNN, Ustaz Somad, kami ini BNN mau ngajak Ustaz besok. Oke, kita bertiga Pak Ustaz. Ya, BNN, polisi, dokter, Ustaz. Yang pertama ngomong BNN. Siapa yang makan narkoba melanggar peraturan daerah, melanggar undang-undang dasar, melanggar undang-undang hukuman 5 tahun penjara, undang-undang pengadilan, dituntut oleh jaksa, hukuman tertinggi adalah hukum tembak, mati. Habis itu bicara pula dokter, bila zat ini masuk ke dalam otak maka dia akan mempengaruhi kita, akan gila, akan putus, akan gila, akan putus, akan gila, akan putus, akan gila, akan putus. Habis itu Ustaz Somad pula, siapa yang makan narkoba makan neraka, jahanam lah tempatnya, khalidina fiha abada. Selesai acara, saya pun dikawal sama polisi, turun dari gedung, dikawal sampai ke tempat parkir. Pak, saya di mana-mana ceramah biasa sendirian, kenapa Bapak kawal saya? Khawatir Pak Ustaz, ceramah Ustaz tadi banyak menyinggung orang, kami khawatir nanti ditikamnya Ustaz dari belakang. Berapa rusak anak muda kita karena narkoba.
Tak bisa lagi dia bedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus. Hancur taman narkoba. Yang kedua, free sex. Kalau sudah kena free sex, na'uzubillah, seorang perempuan timun, laki-laki durian. Timun tak pernah untung berkawan dengan durian. Di bawah sobek, di atas bonyok. Jaga kehormatan kalian. Apa yang tertulis di botol aqua? Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol aqua kalau segelnya rusak. Aqua yang 600 ml 5000 rupiah saja tak berharga karena segelnya rusak. Apalagi engkau seorang perempuan dengan segala kemuliaan dan kehormatanmu. Pakailah jilbab yang panjang. Bagaimana panjangnya? Kalau dipakai tertutup ujung jari tengah. Luruskan ke bawah, jatuhkan ujungnya, tertutup sampai ke bawah. Begitu. Kalau mau pergi ke tukang jahit, berapa panjangnya, Bu? Supaya jangan sampai kalau kalian pergi, kalau jilbab itu pendek, tangan ke dalam, pas lebih gini, ha. Kalau mau jilbab yang sudah jadi asli, pilih yang ukuran XXL. Ustaz kok tahu? Pokoknya tahulah saya. Ukurannya XXL, tutup sini. Jilbab syar'i, alhamdulillah di sini semuanya pakai jilbab syar'i. Tapi kalau saya ceramah di tempat lain, di dalam acara walimah nikah tadi, saya tengok tadi ada yang pakai jilbab namanya pasrah tapi tak rela. Belakang tertutup, muka terbuka sikit. Iya jeng, mau kemana? Bentar ya. Ada satu lagi namanya jilbab sakratul maut. Kain panjang itu, atau dililitkan ke leher. Dia yang makan, kita pula yang takut. Kita sedang makan gitu nengok dia. Gitu. Oleh sebab itu, maka yang sudah istiqomah pakai jilbab hijab panjang, bagus. Yang masih pendek-pendek, perpanjang di masa akan datang. Kenapa? Ini menyelamatkan. Kalau kalian pakai hijab, kalian bukan menyelamatkan diri kalian, menyelamatkan orang lain. Dosen-dosen selamat kalau masih swijil hijabnya panjang. Ustaz kok tahu? Saya kan dosen. Nelponlah profesor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz mengajar di sekolah kami? Pelajaran apa, Pak? Agama Islam. Sekolah apa? Sekolah kebidanan. Oke, okay, I'm coming. Masuk saya ke dalam, semuanya perempuan. 40 orang, bidan-bidan semua. Jilbab pendek. Lengan panjang, cuman digulungnya ke atas sambil berkipas. Maaf ya, Pak, kasih mati. Mengajar saya 3 kali masuk, habis itu saya bilang ke profesor, profesor, nampaknya saya mengajar wal awwalu wal akhiru. Yang pertama dan terakhir. Jadi kalau kalian pakai hijab panjang, kalian tidak sedang menyelamatkan diri kalian, tapi menyelamatkan orang lain. Karena laki-laki ini ada penyakitnya 3. Yang pertama, tak tahan menengok terbuka ke bawah betis. Asal nampaknya betis orang, error dia. Yang kedua, tak tahan menengok terbuka ke atas. Asal nampaknya rambut terbuka, error. Yang ketiga, tak tahan mendengar suara. Asal dengarnya suara lemah gemulai, langsung hang dia. Maka kalian jangan bersuara mendayu-dayu lemah gemulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Visip Unri. Tegas. Yang sudah ngaji tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Visip Unri. Salah sambung ya? Iya. Tegas. Lemah-lemah gemulai. Berapa banyak perkenalan dari salah sambung berakhir pada janjian, kena hipnotis, emas diambil, motor diambil, kehormatan diambil. Hilang makna. Maka jaga kehormatan kalian. Jadi kalau kalian pakai hijab panjang, kalian tidak sedang menyelamatkan diri kalian, tapi menyelamatkan orang lain. Karena laki-laki ini ada penyakitnya 3. Yang pertama, tak tahan menengok terbuka ke bawah betis. Asal nampaknya betis orang, error dia.
Yang kedua, tak tahan menengok terbuka ke atas, asal nampaknya rambut terbuka error. Yang ketiga, tak tahan mendengar suara, asal dengarnya suara lemah gemulai, langsung hang dia. Maka kalian jangan bersuara mendayu-dayu lemah gemulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Visip only. Tegas. Yang sudah ngaji tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Visip undri. Salah sambung ya? Iya. Tegas. Lemah-lemah gemulai. Berapa banyak perkenalan dari salah sambung berakhir pada janjian, kena hipnotis, emas diambil, motor diambil, kehormatan diambil. Hilang makna. Maka jaga kehormatan kalian. Alah, somat itu cuma pandai ceramah aja itu. Bilang jangan pacaran, jangan pacaran. Dia aja dulu pacaran. 4 tahun saya di Mesir, saya tidak pacaran sekalipun. Makanya saya pede ceramah. Emangnya Ustaz dulu waktu kuliah apa? Tidak. Kenapa? Jarak kampus putra dengan putri 15 km. Tak nampak perempuan. Mahasiswa Indonesia berjumlah 2.400 orang. Mahasiswa Indonesia 2.400, laki-laki 2.100, perempuan 300. Persaingan ketat. Saya diuntungkan oleh keadaan. Ini saya tak pacaran-pacaran. Sampai ke Maroko, Maroko mahasiswa Indonesia 30 orang, perempuan 1 orang. Makanya dia yang paling cantik waktu itu. Setelah pulang, umur sudah tua. Pulang saya ke Pekanbaru 2008, umur 30 tahun. Walaupun kalau ditengok orang macam semester 7. Tapi kita kan ustaz. Pokoknya kalian urus saja pendidikan. Nanti rezeki murah, kalian jadi orang, dikejar-kejar perempuan. Satu truk ngejar kalian. Serius saja, itu pak orang apa lembu kata dia? Orang lah. Saya aja yang tak ganteng, hitam kurus kering begini, 17 daftarnya. Masih saya simpan lagi. Si Anu. Itu bukan pacar, yang ditawar-tawarkan orang. Semua saya tolak. Padahal buruk saya ini ya. Rambut pun tak ada, gundul. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng. Apa dicemaskan? Ini baru putus galau. Dingin lontong di depan. Lewat saya. Ente kenapa? Galau ustaz. Galau kenapa? Dia minta katanya kalau abang hijrah berakhir hubungan kita sampai di sini. Makan lontong. Nanti ente jadi orang, dia mengejar ente. Perempuan yang paling rugi adalah yang meninggalkan ente. Tengok, 5 tahun akan datang. Gimana Pak Ustaz? Mana saya tahu? Nantilah. Anak lajang ganteng berprestasi kok mentalnya down begitu? Saya aja baru duduk 5 menit di kantin, berapa perempuan banyak lewat situ. Lewat aja. Pokoknya setelah kalian berhasil, yakin pada janji Allah, maka Allah akan berikan yang terbaik. Kenapa mesti takut? Ustaz Somad? Iya. Ustaz sudah nikah? Belum. Mau saya carikan? Bolehlah, tapi saya tengok dulu ya. Jangan langsung ente pinang. Iyalah. Ini gambarnya Pak Ustaz. Nah, saya tak mau hitam manis. Kenapa? Nanti habis manisnya tinggal hitamnya. Jangan kau cari terlalu cantik. Karena kalau kau terlalu cantik, nanti kawanmu berbisik, pakai pelet ya. Jangan kau cari terlalu jelek, nanti malu kau bawanya undangan. Yang sedang-sedang saja. Iza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kau tengok agamanya baik, jilbabnya panjang, ngomongnya tak banyak, maka dialah pilihan dunia akhirat. Ustaz, jadi ustaz yang ini aja ya. Saya pacaran-pacaran ini tak bisa. Jadi gimana ustaz? Tanya dia.
bawa dia ke rumah saya, jumpakan sama mak saya. Nanti kalau cocok, kupinang dengan bismillah. Kalau tak sesuai Pak Ustaz, kalau tak sesuai, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Sudikah engkau menikah denganku, tapi engkau akan menjadi a second woman. Kok second? First, second. Kenapa aku jadi yang kedua? Amak den nan patamu. Di rahimnya kita tumpang perutnya 9 bulan 10 hari. Bersimbah darah dia melahirkan kita. Berapa kali dia tak jadi solat tahajud gara-gara kita. Berapa kali makanan hampir dia suap tak jadi karena tangis kita. Berapa kali dia tak tidur lelap malam gara-gara kita. Tiba-tiba kita bertemu dengan dia perempuan pujaan hati belayan jiwa. Setelah dia besar kita dewasa, emak dia siapa, ayah kita siapa? Akhirnya kita diikatkan dengan kalimat thayyibah Allah, lalu kemudian kita merasa kaulah surgaku, duniaku, akhiratku. Engkau salah, Mas Bro. Seorang anak yang sudah sukses dengan gaji, mobil besar, rumah besar, kebun besar, bini besar. Datang ibu tua renta, "Nak, aku enggak bisa puasa Ramadan, Nak." Kata Ustaz Somad, "Kalau enggak bisa puasa bayar fidyah, Nak. Satu hari tiga kali makan fakir miskin 50 ribu. Mak enggak bisa puasa dua hari, minjam 100, Nak." Apa kata si anak? "Tunggu ya, Mak, kutanya biniku dulu." Neraka jahanam tempatmu, saudaraku. Panas, Pak Ustaz. Ambil kompor, hidupkan, letakkan tanganmu di atas. Kalau kau sanggup bertahan 5 menit, berarti kau kuat untuk masuk neraka jahanam. Suamimu itu adalah seorang laki-laki yang perkasa di hadapan Allah, tapi dia bersimpuh di hadapan orang tuanya. Kenapa? Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus tapak kakinya, kau dapati surga di sana. Oleh sebab itu, berapa banyak orang berhasil, tapi dia hidup dalam genangan air mata penderitaan karena dulu meneteskan air mata orang tua. Kalau dia hidup sekarang, belikan makanan, belikan pakaian, senangkan hatinya. "Kami belum kerja, Pak Ustaz." Bawakan transkrip nilai, "Mak, ini nilaiku." Dia pun tak tahu IP itu berapa, tapi sudah menyenangkan hatinya. Peluk cium dia. Jangan malu. Cina-cina tua tak ada lagi rambutnya, dibawa ke mall oleh anaknya, disuapkan. Saya heran, kenapa orang Cina ini di mall Malaysia yang besar Kuala Lumpur banyak orang tua disuap anaknya. Ternyata mereka menganggap orang tua itu hanya hoki lah. Hoki, kata dia, memancing rezeki dengan orang tua. Oleh sebab itu, keberhasilan kalian adalah karena berhasil membahagiakan orang tua. Narkoba merusak, doa orang tua akan mendukung. Khamar merusak, pergaulan baik akan mendukung. Tapi serigala akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Makanya ketika saya tahu ada jamaah di perikanan, bagus. Ada jamaah di FISIP, bagus. Ada jamaah, apa jamaah? Berkumpul bersama, sholat berjamaah, baca Quran berjamaah, iktikaf berjamaah. Buatlah komunitas ini supaya kalian terjaga. Kalau Ustaz ngaji, Ustaz Somad, judulnya Tabligh Akbar, pengajian Yasin Akbar. Tapi kalau anak muda lain, apa kajiannya? Sat Night. Hadirilah kajian pecinta hijrah, Move On, Al-Quran, kunci kebangkitan ekonomi. Maghrib mengaji, talk show, iktikaf, ikhwan, akhwat, tahajud, muhasabah, solat subuh berjamaah. Datang solat maghrib berjamaah, lanjut kajian sampai isya, iktikaf tengah malam, sampai solat subuh berjamaah, langsung pengajian. Hari Sabtu 22 April 18.00 WIB Masjid Raya An-Nur. Ini siapa ini? Ustaz Muzammil Hasballah, yang suaranya Masya Allah. Muzammil artinya orang berselimut, berselimut sorban. Ada pengajian. Pokoknya di mana saja ada pengajian, datang untuk menjaga diri. Narkoba, zina, pergaulan bebas. Dan yang paling mengerikan, ini yang dikatakan Pak Sekjur tadi. Narkoba dia selamat, zina dia selamat,
tapi ada satu lagi, apa dia? Kenakalan intelektual dalam bentuk sekularisme. Sekuler, agama kata dia tak penting. Mau pakai jilbab, mau pakai bikini sama aja. Jenggot kata dia tak penting. Apa tuh berjenggot-jenggot? Jenggot sama bulu ketiak sama aja kata dia. Ngejek-ngejek orang. Padahal dalam Islam semua diatur. Mau masuk kamar mandi kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Mau makan tangan kanan, bismika Allahumma ahya. Kalau ketawa berarti masih ingat doa makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Itu hadisnya dhaif Pak Ustaz. Oke, pakai hadis sahih. Bismillah. Mau tidur malam, bismika Allahumma. Diatur semua dalam Islam. Sedangkan mau masuk WC aja diatur Islam, apalagi memilih pemimpin. Tapi dia sekuler. Islamnya cuma tiga. Lahir, nikah, mati. Lain daripada itu Islam tidak mengatur dia. Dia ke masjid cuma tiga kali aja. Pertama ke masjid kapan? Akad nikah di Masjid An-Nur. Aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati tunai. Kedua kapan? Kedua masuk masjid. Nih, tanggal merah hari libur, besok libur lagi. Harpitnas, hari kejepit nasional. Balik kampung. Orang kalau sudah balik kampung singgah ke masjid. Mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid. Keterangan, kencing, 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 kencing. Singgah ke masjid kok cuma numpang kencing. Alhamdulillah, anak-anak muda kita ke masjid. Pak Ustaz, itu Pak Haji yang tua itu rajin betul ke masjid. Tak ada yang heran. Orang tua rajin ke masjid tak ada yang heran. Orang sudah diintai malaikat maut. Tapi ketika anak muda yang semangat bergelora ke masjid dia. Tadi saya tanya Pak Sekjur, siapa yang baca Quran itu? Anak fisik Pak. Saya sangka pemain naturalisasi. Saya sangka diundang anak UIN, anak pesantren untuk baca Quran. Anak fisip baca Qurannya begitu suaranya. Bayangkan kalau jadi gubernur itu nanti. Bisa dia maju jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai pada akhir ayat. Waladdallin. Semua amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Selesai solat, dia pun bisa menengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bisa periksa jamaah satu-satu. Mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala kantor? Mana kabak? Mana kabak Kesra? Mana yang berkepala? Mana yang tak berkepala? Bisa. Kenapa? Karena dia punya segenggam kekuasaan. Kepala dinas itu pontang-panting. Masuk dia ke masjid, musola, kantor, kok bisa tak ada yang azan? Sekarang banyak orang cuek. Tapi kalau yang tadi masuk dia, dia tak ragu hidupkan mikrofon. Orang dia biasa hidupkan azan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang sedang di kantin siapa itu? Pak Gubernur azan. Ayo kita pantik. Apa? Banyak yang sholat tak pakai wudu. Makanya Islam berhasil karena dengan kekuasaan. Kenapa Islam berhasil di bumi Aceh? Aceh 100% Islam. Kenapa? Karena Raja Aceh itu langsung memegang tampuk kekuasaan. Namanya Merah Silu. Merah Silu, bukan nama Arab. Suatu malam datanglah seorang berjubah. Datang dalam mimpinya, meludahi mulutnya. Begitu dia bangun, mulutnya harum semerbak dan bisa dia membaca Al-Quran. Betul tidak wallahu a'lam. Dan berubah namanya menjadi Malikul Saleh. Raja Aceh pertama. Itu yang dilihat oleh Ibnu Battuta, seorang eksplorer muslim dari Maroko. Aku sampai ke sebuah negeri bernama Sumatera. Sin waw mim ta ra ta marbutah. Sumatera. Aku lihat rajanya memakai jubah. Mereka menaiki
gajah dan kuda, dan aku dijamu dengan makanan yang mewah. Baca Explorer Ibnu Battuta sudah bercerita tentang Aceh di masa kejayaan, kekuasaan. Makanya kalau sampai kekuasaan ini dipegang oleh orang kafir, na'udzubillah. Makanya kebahagiaan luar biasa saya hari ini, karena yang saya ceramah ini adalah orang-orang yang diambang kekuasaan. Sedangkan sekarang yang banyak setelah tak berkuasa, aska tak berguna, kata orang Malaysia. Tapi bapak ibu yang sudah pensiun, jangan berkecil hati. Ada ide-ide cemerlang, tulis dalam buku, buku biografi. Karena sekarang anak muda kita kehilangan tokoh, menulislah, agar orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Makanya saya ketemu dengan mantan anggota DPR, mantan wali kota, bapak ada menulis buku. Tak sempat Pak Ustadz, sekarang banyak waktu kosong, daripada main-main sama cucu, daripada nonton Mahabharata, bagus nulis buku. Iya juga ya Pak Ustadz, ya tulis balik kenangan. Pejamkan mata, ingat kenangan dulu. Ketika aku menjadi camat di sana, lalu karirku naik menjadi bupati, setelah itu. Pejamkan mata, udah saya pejamkan Pak Ustadz, terus salah tulisan, tengok balik. Itulah yang bisa menolong kita. Ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Kalau tak pernah berjuang di masa lalu, berjuang di masa akan datang. Anak-anak muda Riau membaca sejarah itu menjadi sumber inspirasi bagi mereka. Inspiratif buku bapak ini. Jangan menganggap kalau sudah buat amal soleh, ceramah, mimbar, sehingga semua mau jadi ustaz. Enggak, dengan tulisan. Anak sains teknologi tak pernah ceramah, tapi videonya diupload orang, didownload orang, ditonton orang. Ustaz Somad khutbah di masjid, yang datang 500, yang mendengar 400, yang masuk 300, yang berhasil bawa pulang 100, yang didengar bininya 50. Tapi ini anak tidak ceramah, dia potong tuh video, dia masukkan Instagram, Twitter, BBM, dia share, lalu kemudian orang menonton, dan terakhir diposting ke saya, tengok nih Ustaz Somad, screenshot, viewernya sudah 200 ribu orang. Dia tenang-tenang saja. Inilah multi level marketing yang tak ada putusnya, MLM, mulut ke mulut. Rugi kalau pernah hidup tak pernah mengajak orang ke jalan kebenaran. Ustaz kalau ceramah, bayarlah zakat. Siapa yang tak bayar zakat, neraka jahanam tempatnya. Orang tak dengar. Begitu Ustaz selesai, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Langsung diambilnya HP, update status. Cepat betul khotibnya. Begitu dia bangun, mulutnya harum semerbak dan bisa dia membaca Al-Quran. Betul tidak, wallahu a'lam. Dan berubah namanya menjadi Malikul Saleh, Raja Aceh pertama. Itu yang dilihat oleh Ibnu Battuta, seorang explorer muslim dari Maroko. Aku sampai ke sebuah negeri bernama Sumatera. Sin waw mim ta ra ta marbuta. Sumatera. Aku lihat rajanya memakai jubah. Mereka menaiki gajah dan kuda, dan aku dijamu dengan makanan yang mewah. Baca Explorer Ibnu Battuta sudah bercerita tentang Aceh di masa kejayaan, kekuasaan. Makanya kalau sampai kekuasaan ini dipegang oleh orang kafir, na'udzubillah. Makanya kebahagiaan luar biasa saya hari ini, karena yang saya ceramah ini adalah orang-orang yang diambang kekuasaan. Sedangkan sekarang yang banyak setelah tak berkuasa, aska tak berguna, kata orang Malaysia. Tapi bapak ibu yang sudah pensiun, jangan berkecil hati. Ada ide-ide cemerlang, tulis dalam buku, buku biografi. Karena sekarang anak muda kita kehilangan tokoh, menulislah, agar orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Makanya saya ketemu dengan mantan anggota DPR, mantan wali kota, bapak ada menulis buku. Tak sempat Pak Ustadz, sekarang banyak waktu kosong, daripada main-main sama cucu, daripada nonton Mahabharata, bagus nulis buku. Iya juga ya Pak Ustadz, ya tulis balik kenangan. Pejamkan mata, ingat kenangan dulu. Ketika aku menjadi camat di sana, lalu karirku naik menjadi bupati, setelah itu. Pejamkan mata, udah saya pejamkan Pak Ustadz, terus salah tulisan, tengok balik.
itulah yang bisa menolong kita. Ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Kalau tak pernah berjuang di masa lalu, berjuang di masa akan datang, anak-anak muda Riau membaca sejarah itu menjadi sumber inspirasi bagi mereka. Inspiratif buku bapak ini. Jangan menganggap kalau sudah buat amal soleh ceramah, mimbar, sehingga semua mau jadi ustaz. Enggak, dengan tulisan. Anak sains teknologi tak pernah ceramah, tapi videonya diupload orang, didownload orang, ditonton orang. Ustaz Somad khutbah di masjid, yang datang 500, yang mendengar 400, yang masuk 300, yang berhasil bawa pulang 100, yang didengar bininya 50. Tapi ini anak tidak ceramah, dia potong tuh video, dia masukkan Instagram, Twitter, BBM, dia share, lalu kemudian orang menonton, dan terakhir diposting ke saya, tengok nih Ustaz Somad, screenshot, viewernya sudah 200 ribu orang. Dia tenang-tenang saja. Inilah multi level marketing yang tak ada putusnya, MLM, mulut ke mulut. Rugi kalau pernah hidup tak pernah mengajak orang ke jalan kebenaran. Ustaz kalau ceramah, bayarlah zakat. Siapa yang tak bayar zakat, neraka jahanam tempatnya. Orang tak dengar. Begitu Ustaz selesai, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Langsung diambilnya HP, update status. Cepat betul khotibnya. Tapi kalau bupati ini, calon bupati 12 yang ada di hadapan saya ini, begitu dia tak ceramah, dia kumpulkan semua pegawai, seluruh PNS yang ada di sini, dinas kantor kepala bagian wajib potong zakat, terkumpul dalam satu tahun 10 miliar dari Kabupaten Siak, Sri Indrapura. Kenapa? Dengan satu genggam kekuasaan, wajib zakat potong atas. Ustaz Somad mau mendirikan masjid, berwakaflah bapak ibu bangun masjid. Siapa mau ngasih bantuan? Tapi dengan segenggam kekuasaan, berdiri masjid terbaik se-Indonesia tahun 2015, Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu, yang punya menara 99. Ustaz, naiklah ke atas Ustaz. Apa yang bisa saya tengok? Ustaz naik ke atas, bisa Ustaz tengok rumah Ustaz di Panam. Saya pun naik ke atas. Mana dia Pak? Menengoknya dengan mata hati Pak Ustaz. Segenggam kekuasaan kau pakai untuk menolong agama Allah. Imam di Masjid An-Nur nanti datang dari Palestina. Masjid Raya Senapelan itu akan datang dari Palestina. Bulan Ramadan mereka datang. Dan imam-imam ini tidak bisa makan lontong sayur. Mencret. Mereka tak biasa makan santan sama cabai. Mereka santapan paginya roti gandum. Dan roti gandum yang paling enak adalah yang dibuat orang Belanda. Memanglah nasib kita. Sudah dijajahnya dulu pakai meriam, sekarang dijajahnya pakai roti Belanda. Dan penjaga roti Belanda itu semuanya pakai rok Belanda. Yang di atas lutut. Masuklah imam tadi ke dalam, mau beli roti, tak jadi. Ditutupnya matanya, keluar dia balik. Leh. Limaza? Why? Kenapa engkau tak mau? Takut hilang hafalan. Mereka menengok lutut tu hilang hafalan. Lutut kiri satu juz, lutut kanan dua juz. Datang Ustaz Somad, turun dari mobil, langsung masuk ke dalam. Beli roti. Ustaz enggak takut hilang hafalan. Memang sudah tak bersisa lagi. Tak mungkin Ustaz Somad masuk ke dalam toko roti, toko pakaian. Hai para pegawai sekalian, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana bisa? Itu mengatasinya dengan apa? Ilmu sosial, ilmu politik, dengan apa? Perda, peraturan daerah. Bapak polisi, bapak tentara, bapak Satpol PP, manusia, muslim, sholat, dalam lubuk hatinya yang paling kecil tak dapat dia khianati, dia ingin menolong agama.
Kenapa tak dapat dia tertibkan toko-toko itu? Kenapa tak dapat dia tertibkan rok-rok pendek itu? Karena tidak ada payung hukumnya. Yang membuat payung hukum itu siapa? DPR. Anggota DPR-nya mana? Sekarang masih semester 5. Selesai ini, mereka akan berkarir, ngajinya mantap, badannya sehat, istrinya solehah, lalu kemudian imannya kuat, dia yang akan mencalonkan diri dan dipilih oleh rakyat yang cerdas, yang tidak hanya menjual sajadah. Sekarang banyak anggota-anggota DPR kan jual sajadah. Kalau sudah dekat pemilihan, nah dibawanya sajadah satu gulung. Bapak Ibu, pilih saya nanti ya, ini DP-nya nih. Kalau saya menang nanti saya tambah, tapi kalau saya kalah saya jemput balik nih. Tapi ketika ini yang akan menjadi, tidak begitu, dia cerdas. Kalau Bapak Ibu memilih saya, maka kita akan selamatkan tiga. Pertama, kita akan masukkan pendidikan agama ke dalam sekolah umum, supaya anak-anak kita yang di SMP, di SMA, tidak sanggup Islamic boarding school, tidak sanggup daftar SD, IT, SMP, IT, SMA, IT, anaknya tetap paham agama, karena akan ada 5 guru agama. Guru Quran Hadis, guru fikih, guru bahasa Arab, guru akidah akhlak, guru sejarah Islam. Tahulah dia kapan Islam ini hancur. Masuk guru sejarah, anak-anak sekalian, dulu Islam ini punya kekuasaan, Nabi 10 tahun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun, setelah itu datang masa Bani Umayyah, setelah itu datang masa Bani Abbasiyah, setelah itu Islam mundur perpecah, setelah itu muncul lagi bangkit Turki Utsmani, akhirnya Turki Utsmani digulingkan oleh Mustafa Kemal Atatürk 1924. Sejak itu kita tak punya kekuasaan. Sadarlah anak ini, sekarang dia tak tahu. Pelajarannya campur aduk macam gado-gado, bahasa Arab, fikih, sejarah Islam, semuanya dicampur menjadi satu, disingkat dengan pendidikan agama Islam, PAI. PAI. Jangan heran kalau dia tak paham agama, karena agama itu lapai dari kepalanya, tidak ada lagi di kepalanya. Kalau saya nanti jadi, saya akan selamatkan anak bapak ibu dengan perda masuk pendidikan agama ke sekolah umum. Selamatlah dia dari kemungkaran itu. Yang kedua, akan ada perda berbusana muslimah. Yang selama ini hatinya gelisah sudah ngaji, tapi dia gelisah karena tak ada aturan. Kami akan pilih bapak. Yang ketiga, akan ada bantuan untuk orang yang selama ini tak diperdulikan. Pengurus yang menjaga menyapu masjid, penyelenggaraan jenazah, penggali kuburan akan diperhatikan. Selama ini tak diperhatikan. Inilah yang akan menolong. Siapa yang bisa melakukan itu? Orang-orang yang punya segenggam kekuasaan di tangan, dipakai menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanya, Ustaz Somad, apakah anak muda sekarang akhir zaman dengan zaman dulu beda? Sama. Anak muda yang dulu sama anak muda sekarang sama. Selama disobek kulitnya keluar darah, itu sama nafsunya. Kecuali begitu disobek keluar kabel, itu transformer namanya. Selama dia masih manusia sama, cuman godaannya beda. Masih ingat gimana cara Zainuddin menjumpai Hayati? Dia tulis, setelah dia tulis dia kirim. Sekarang mana? Langsung tulis. Hayati 1, Hayati 2, Hayati 3. Dulu luar biasa. Zainuddin, nampaknya pertemuan kita ini tak bisa dilanjutkan, karena nenek mamak sudah curigo ke ambo nampaknya. Maka putuilah cinta awak di siko. Ustaz nonton tu di mana? Naik kapal dari Batam ke pulau. Perjalanan ke pulau, diputarkan mereka di kapal. Nontonnya. Begitu sudah mau sampai ke pelabuhan, film belum habis. Saya tanya, bisa tak mutar agak dua kali putar lagi? Ternyata Buya Hamka itu kalau sudah menulis luar biasa. Nah, anakku, adikku yang kalian pandai menulis, ada orang yang tak tertarik dengan ceramah. Begitu dia dengar ceramah, tapi dia suka dengan tulisan. Buya Hamka menyadari itu. Dia masuk lewat pintu di bawah lindungan Ka'bah. Dia masuk lewat pintu tenggelamnya kapal Panderwik. Untuk meniru itu biasa. Di awal-awal kita niru dulu.
Saya tirulah Pak Ustaz gaya Hamka. Boleh. Judulnya apa? Tenggelamnya Tongkang. Apa-apa awal-awal. Tapi nanti kemudian dibuat di situ terinspirasi based on novel Buya Hamka. Jadi Buya Hamka itu luar biasa. Saya membaca novelnya enggak, tapi kata orang yang baca, Ustaz, ketika saya membaca novel nih Pak Ustaz, tenggelam kapal Penderwik, seolah-olah kita yang sedang berada di dalam kapal itu Pak Ustaz. Terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang dengan angin kencangnya Pak Ustaz. Begitu ditutup baru terasa, rupanya dalam oplet kepanam. Wah, apa bisa? Kami Pak Ustaz nulis enggak bisa, tapi puisi bisa. Tengok tadi puisi, menggelegar suaranya. Apakah engkau murka ya Allah melihat kami berzina? Apakah engkau murka ya Allah? Luar biasa. Lagi Pak Ustaz tak ingat saya entah apa lagi. Luar biasa. Suaranya menggelegar. Lewat puisi masuk, buat video-video pendek, upload ke Instagram. Kalau memang dia kapas, kalau memang dia sabut, dia akan melampung ke atas. Kalau dia batu, dia akan tenggelam. Kalian akan bersaing di masa akan datang. Tapi semuanya itu apapun jadi kalian, lewat birokrasi, lewat perusahaan, akan ada reuni anak-anak mahasiswa ilmu pemerintahan tahun 2037. 2017, 2027, 2037, reuni lagi datang kemari. Dan mereka pula ketua tadi menelpon Ustaz Abdul Somad. Dicarinya nomor-nomor lama catatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Abdul Somad, tak salah lagi. Kami mau reuni nih Pak Ustaz. Oke. Mohon maaf ya Ustaz, jangan tersinggung. Enggak, apa tuh? Memang betul nih Ustaz. Iyalah, masih hidup lagi Ustaz. Masih lah. Saya pun diundanglah kemari berceramah. Masya Allah. Tadi saya mulai ceramah nih jam 10. Sekarang jam 11.30. Berarti saya sudah ceramah 90 menit. Di mana-mana saya baru ceramah 30 menit, sudah keluar kuda Nil. Memang lain ceramah di dekat anak muda ini ternyata. Ini lama-lama saya ceramah di sini bisa muda balik. 90 menit Ustadz Somad ceramah, anak muda tak bergetar sedikit. Luar biasa, kesemutan ada. Jamaah tu tahan, ustaz tu pula tak tahan. Hidup ini singkat anak. Hidup ini singkat saudaraku. Saya tamat dari Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu tahun 1996. Pas 2016 ditelepon kepala sekolah. Ananda Abdul Somad, iya Pak. Bisa datang ke sekolah awak? Insyaallah Pak. Saya pun datang. Saya tak ada kasih pengumuman. Rupanya kawan-kawan seangkatan pada datang semua. Setelah tausiah mereka ajak saya ke rumahnya. Kenalkan ke suaminya, ke anaknya. Kami pun makan bersama. Ngumpul ramai-ramai. Tapi kami tak lagi macam dulu. Yang dulu imut-imut. Amin-amin dah. Liswi dah. 20 tahun kita tak jumpa ya. Ya, apa pertanyaannya? Anak sudah berapa? 2026 nanti akan jumpa lagi. Pertanyaannya gimana? Belum. Sebelum cucu sudah sakit apa? Jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat, katarak. 2036 jumpa lagi, makam Sianu di mana? Begitulah. Singkat terasa hidup ini. Dan kita akan membawa apa yang sudah kita siapkan. Menjadi anak muda, semangat luar biasa, istiqomah kalian. Jangan pernah putus patah harapan. Yang muda jangan terlalu bangga. Yang tua jangan putus asa. Yang diponis dokter kalian sakit, jangan tambah rukun iman kalian menjadi 7. Banyak sekarang orang nambah rukun iman jadi 7. Antum minabilah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa khasarihi wa dokter spesialis. Jangan. Saya masih ke dokter. Anak saya lahir dengan bantuan dokter. Tapi saya tetap beriman kepada Allah.
Kalian diponis sakit dengan beramal soleh. Yamhullahu ma yasha. Allah kuasa untuk menghapus takdirnya. Kata Allah, ini hambaku ini baik. Kalau ku buat dia mati berhenti kebaikan, ku lanjutkan. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Maka berbuat baik. Mengambil semut di dalam air minum, meletakkannya lagi ke jalan adalah sebuah perbuatan baik. Menyelamatkan nyawa seekor semut, apalagi menyelamatkan umat manusia. Maka jangan kalian menjadi orang sekuler. Belajar fikih dapat pahala, belajar hadis dapat pahala, belajar tafsir tajwid dapat pahala, belajar ilmu politik enggak berpahala. Itu orang kafir mau menguasai kita supaya kita bodoh, jahil, goblok bin bahlul. Jangan mau. Itulah yang dapat saya sampaikan. Habis bahan saya sudah. Mudah-mudahan yang sampaikan ini menjadi bekal buat kita semua. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Bagaimana pendapat Ustaz tentang NU yang mengakui Ahok sebagai bagian dari NU yang jelas-jelas kafir? Tergolong golongan mereka ini apa? Karena saya pernah baca bahwa Imam Syafi'i berkata, ikutilah ulama yang dibenci orang kafir, orang munafik, dan jangan ikuti ulama yang disukai orang kafir. Saya tidak mau menangkap berita dari koran. Karena pesan Raja Maroko, kalau kau baca koran, yang perlu kau percayai dua saja, harga dan tanggal. Tiga lah, harga, tanggal, sama berita dari Visip Unri. Lalu saya ke Jakarta hari Sabtu yang lalu, tak ada kajian subuh ke Jakarta. Selesai kajian di Jakarta, semuanya tentang pemilih pemimpin muslim. Maju pertama ketua MUI Jakarta, pilih pemimpin muslim, jangan pilih kafir. Setelah itu maju Ustaz Solmed, pilih pemimpin muslim, jangan elu jual suara elu karena cuman sarung merek Gajah Bengkak ye. Dia pakai bahasa Betawi. Setelah itu maju Profesor Saifuddin, begitu juga semangat. Habis itu yang keempat baru Ustaz Somad penutup. Empat Ustaz maju. Selesai itu saya pun diundang oleh ketua Suriah Nahdlatul Ulama Jakarta, DKI Jakarta. Namanya Kiai Mahfuz Asirun. Pak Kiai, saya mau nanya nih, hati ke hati, gimana NU sekarang? Ustadz Somad, NU komitmen memilih pemimpin Islam. Saya daerah ke daerah, masuk ke pos-pos kantong di Jakarta ini, komitmen Islam. Tapi yang beredar di sosial media itu, Pak Kiai, itu hanya permainan segelintir elit politik. Si Anu, si Anu, si Anu, si Anu yang bermain. Tapi di akar rumput, kita tetap solid, kita tetap bertahan. Itulah NU. Jadi ada ingin pembusukan. NU ormas terbesar. Saya tak ingin kita membenci NU hanya gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Bernilai, menyikap adil. Saya pun dulu sempat keliru menilai, tapi ternyata NU dari dalam tak semuanya. Makanya kalau ada bertanya, Ustaz, NU ini siapa yang bisa kita ikut? Ikuti tiga. Kiai Haji Lutfi Basari, Kiai Haji Idrus Ramli, Buya Yahya. NU garis lurus. Dalam ritual dia ikut mazhab Syafi'i, tapi dalam fikih masih tetap Syafi'i, dalam akidah Asy'ari, dalam tasawuf Junaid al-Baghdadi, dan tidak terkena virus sekuler dan liberal. Khudh masafa da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Ini menyikapi Nahdlatul Ulama. Adapun person-person yang bermain ini, maka betul kita pakai ini. Ikutilah ulama yang dibenci kafir, yang dibenci munafik. Hari ini yang paling dibenci kafir dan munafik adalah cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habib Rizik. Maka kalau kalian punya senjata, senjata kalian bukan tombak, panah dan senapan, tapi senjatanya adalah cyber army, tentara dalam alam gaib, alam maya. Pandai kalian membuat meme, pandai kalian membuat video pendek, pandai kalian membuat, gunakan keahlian itu untuk menyelamatkan umat ini. Serang, tapi dengan makna yang positif, ingin menyelamatkan orang banyak. Kata Sayyidina Ali, aku tak pernah ragu tentang hak dan batil, karena dunia ini dari dulu isinya hak dan batil. Ada Qabil, ada Habil.
ada Ibrahim, ada Namrud, ada Musa, ada Fir'aun, ada Isa, ada Herodes, ada Muhammad, ada Abu Lahab. Yang aku khawatirkan bukan itu. Yang aku khawatirkan adalah orang yang baik diam sehingga orang yang salah merasa benar. Orang benar kalau dia diam, maka orang yang salah merasa benar. Sekali dia bawa perempuan tidak mahram, dia bonceng, orang baik diam. Oh, ternyata aku benar. Diam kita adalah pembenaran. Maka kita mesti ngomong, bicara dengan tangan. Anak-anak muda sekarang tak bisa bicara dengan mulut, bicara dengan tangan. Serang, 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 serang. Tak ada pulsa apa, Ustaz. HP itu pukulkan. Menolong agama Allah. Intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah ini, yang surkum. Adapun kalau ada isu-isu, jangan cepat menelan isu. Sedangkan menelan permen karet aja tak boleh, apalagi menelan isu. Fatabayyanu. In ja'akum fasiqun binaba'in. Kalau ada orang bawa berita palsu, hoax. Fatabayyanu. Klarifikasi. Saya sudah klarifikasi langsung ke Dewan Syuriah NU DKI Jakarta. Langsung ke rumahnya. Ke pondok pesantren Al-Itsqan di dekat Cengkareng. Begitulah keadaan NU di Jakarta. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih perhatian. Ada katanya buka tanya jawab. Kita sholat Jumat pukul 12.20. Apakah panitia membuka soal jawab atau cukup sampai tausiah atau masih ada pembacaan puisi atau ada pagelaran seni? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Sukses selalu untuk anak-anak muda. Kita tutup dengan takbir yang menggema. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bangkit semangat. Yang mengantuk-mengantuk, hilang ngantuk. Yang ada kerasukan jin, hilang jinnya. Makanya azan itu orang yang suara kuat. Allahu Akbar. Lari jin. Ini anak muda yang azan yang suara Allah. Kata jin, ini serius apa tidak ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته segala dosa kami ampunkan ya Allah ولا عيبا إلا سترته segala aib cacat kami tutupilah ya Allah ولا مريضا إلا شفيته saudara kami orang tua kami keluarga kami yang engkau uji dengan penyakit angkat penyakitnya sembuhkan ya Allah ولا ميتا إلا رحمته yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah ولا غائبا إلا حضرته segala yang gaib segala yang hilang maka hadirkan dalam keadaan sehat walafiat ya Allah wala aziban illa zawajtah yang akan menempuh pernikahan mudahkan segala urusannya ya Allah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha segala urusan dunia di akhirat baik bagi kami engkau ridha pada hajat itu mudahkan tunaikanlah ya Allah rabbana hab lana minas salihin jadikan generasi kami di akan datang ini generasi yang baik-baik Allahumma aslih syababal muslimin perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ya Allah Allahumma sallimna wa sallimil muslimin selamatkan kami dan selamatkan semua anak muda kaum muslimin ya Allah Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar selamatkan negeri ini selamatkan lingkungan kami daripada narkoba zina perbuatan keji dan munkar min baladina hadza khasa dari negeri lancang kuning secara khusus wa min buldanil muslimina ammah dan dari negeri-negeri kaum muslimin secara umum Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.